kebijaksanaan Bapak untuk kami. Kami selaku guru, selaku pendidik untuk bangsa Indonesia ini, Bapak. Saya mohon Bapak untuk bisa menjelaskan, memberikan pada kami bagaimana nasib kami nanti sebenarnya. Silakan Bapak, kami memohon, kami menginginkan. Hidup dari Bapak. Hidup Pak Yusri. Terima kasih banyak sudah menemui saya. Memang masalah ini sudah lama saya tangani, walaupun hasilnya belum diberikan kita semua. Dan karena itu, memang upaya hukum sudah kita lakukan. Kalau upaya hukumnya memang agak sudah bentur kita. Sudah berapa kali juga kita coba, memang sulit menyelesaikan sekarang. Karena itu kami tetap akan melakukan upaya lain yang memang diperlukan untuk pendekatan politik menyelesaikan persoalan ini. Jadi memang saya tunggu kedua-duanya. Hukum kami tunggu juga, politik itu yang terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusril Iza Mahendra yang telah mana memberikan kepada kami harapan untuk kami mungkin di masa yang akan datang. Semoga kami ada pengangkatan di tahun sekarang. Semoga kami semua diangkat menjadi PNS. Siap untuk menjadi PNS karena kami mendidik Pak lebih dari 10 atau 20 tahun. Kami usia-usia kami yang sudah berlanjut, mungkin kami juga akan merasakan bagaimana getirnya setiap hari. Itu mungkin dari kami. Kami bukan berorasi untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi kami juga menginginkan agar pemerintah mengerti bagaimana nasib kami. Siap, berikan semuanya. Beda Pak Yusril. Jangan nasib kami Pak Yusril. Ya, ini gimana? Ketuanya mana? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Yusir yang sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya. Kami memang perwakilan daerah, Pak. Itu beberapa kali lah kita sudah roadshow ke Panjang Honorer, ke Istana sudah yang ketiga kali ya. Ke Menpan, gitu. Ke BKN. Tapi intinya bahwa ada kebijakan pemerintah dalam peraturan pemerintah ini yang sesungguhnya sudah kontraproduktif dengan peraturan yang lama. Sejak PP 48 tahun 2005 itu sesungguhnya tenaga honorer harus habis dan tuntas sampai tahun 2009. Nah, dari situ itu yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Pasca 2009 ini kan belum ada peraturan waktu itu, Pak. Jadi saya menganggap seluruhnya tenaga honor itu sama. Artinya sama senasib dan sama peluangnya. Gitu. Tapi ternyata pemerintah dalam hal ini Menpan mengeluarkan surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 tentang verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Dan ketika diverifikasi validasi data tenaga honorer, ini masih ada yang sangat diskriminatif di dalamnya. Yang pertama, pemerintah sudah mengadu antara tenaga honorer melalui pengkategorian. Kategori 1, mereka yang dibiayai oleh APBD-APBN dan mengabdi tahun 2005, 2004, 2003, dan seterusnya. Artinya menurut saya, menurut kami, kemana pada saat itu PP48? Semestinya diselesai, karena PP48 itu ketika ada honorer yang dibiayai oleh APBD-APBN sampai dengan tahun 2009 selesai, Pak. Nah, ini artinya ini kesalahan pemerintah kalau menurut kita. Sisa ini kesalahan pemerintah, tapi kenapa dibuat diskriminatif? Yang kedua, ada kategori 2. Kategori 2 ini mereka yang mengabdi di bawah sama ya, tahun 2005, 2004 dan seterusnya, cuma tidak dibiayai oleh APBD-APBN. Kami ingin bersama-sama kawan-kawan ini melebur semua tenaga honorer sama. Karena kalau bicara PP48 itu mestinya selesai, Pak. Nggak ada lagi tenaga honorer yang biaya oleh APBD, APBN. Mestinya selesai.
Nah, keinginan kami jangan sampai ibaratnya kesalahan pemerintah yang dibungkus dengan peraturan-peraturan baru akhirnya melegitimasikan kesalahan masa lalu. Saya ingin ini sama, satu badan, satu piring gitu. Tinggal agar tidak memanipulasi data, sekarang Pak, jujur aja di daerah-daerah ini ada banyak sekali buka praktek. Buka praktek orang bagaimana untuk sampai di kategori 2 memasukkan dokumen. Karena ruangnya sudah dibuka dengan surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Saya berharap ini dikumpulkan saja seluruh tenaga honorer datanya dalam satu database, nanti di CPNS-kan, diangkat CPNS atau ditingkatkan statusnya karena mereka sudah ngabdi puluhan tahun, ditingkatkan saja bukan diangkat mereka. Ditingkatkan statusnya melalui masa kerja. Jadi itu enggak ada tipu Pak di situ, enggak ada manipulasi Pak. Yang sekarang ini ketika ada kategori 1, kategori 2 yang dibiayai oleh APBD APBN saja Pak dimanipulasi. Di kategori 1, di kategori 2 yang tidak dibiayai oleh APBD APBN sekarang hampir di setiap daerah buka praktek Pak. Buka praktek untuk melakukan apa? Melakukan memundurkan masa kerja hanya untuk mereka besok. Yang ketiga, dari jumlah yang ada kategori 1 itu sekitar 75.000 orang besok diangkat PNS tanpa tes. Sebetulnya ini kesalahan pemerintah masa lalu. Saya berharap ini dilebur karena memang ini nggak adil gitu, kesalahan pemerintah. Terus itu menurut undang-undang juga sudah selesai, kenapa malah dijadikan diprioritaskan. Yang kedua, sebanyak 600.000 orang untuk kategori 2 tidak ada peraturannya nanti yang akan diambil 30%. Karena nanti berdasarkan pesingkat, bisa saja pada saat di tes, mereka itu bisa lebih dari, bisa 40, bisa 50%. Dasarnya apa untuk melakukan hanya mengambil 30%? Nah ini yang sesungguhnya akal-akalan dalam tanda kutip pemerintah yang akhirnya membuat pusing. Yang lebih parah lagi, yang memanipulasi dan pemalsuan dokumen itu ternyata orang-orang yang dalam tanda kutip bawaan pejabat. Sehingga teman-teman yang mengabdi udah lebih lama, akhirnya walaupun dia dalam kategori 2, kita khawatirkan mereka akan tersisih dengan yang palsu itu karena memang udah punya kode akses gitu Pak. Nah ini yang terjadi. Inkonsistensinya pemerintah dalam surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010, sebetulnya kalau surat edaran itu bahwa yang K1 itu Pak selesai datanya itu harusnya 2010 Pak, tanggal 31 Desember 2010, sampai sekarang berantakan Pak. Itu di dalam suratnya sendiri, artinya dia sudah inkonsistensi. Yang kedua, K2 itu harusnya selesai pendataannya itu tanggal 31 Desember 2010. Itu harusnya selesai Pak. Nah, tapi ternyata sampai sekarang berantakan karena awalnya sudah cacat. Jadi dia sampai-sampai di beberapa daerah takut mengumumkan itu. Kalau benar ya umumkan saja, karena takut akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, saya berharap karena dari PP ini akhirnya muncullah yang namanya PP 56 Pak tentang honorer. Akhirnya PP 56 ini membungkus dari yang amanat surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Nah, akhirnya malah berantakan semua. Kira-kira seperti itu. Nah, di daerah semua gejolak. Banyak di daerah-daerah akhirnya BKD-nya dibakar. Dan ini saya ada dokumen-dokumennya, terus bahkan film-filmnya juga ada gitu. Di beberapa daerah akhirnya ngamuk Pak, karena apa? Orang yang benar-benar mengabdi ternyata tidak masuk dalam kategori-kategori itu ya. Saya berharap kategori itu dihilangkan. Semua tenaga honor dijadikan satu gerbong sama, diangkat PNS itu melalui umur kritis dan masa kerja. Itu adil Pak, karena mereka yang lebih lama mengabdi. Lalu dites di beberapa daerah Pak, SD saja Pak. SD itu kalau penjaga itu biasanya punya ijazah paling maksimal itu SMA atau SMP atau bahkan SD. Kalau dia dites dengan yang katanya, karena di dalam satu kategori 2 itu akan menjadi persoalan ketika kategori 2 banyak juga sarjana. Jadi artinya ada problem-problem yang sesungguhnya kita ingin berharap bagaimana mungkin formulasinya bisa apa namanya, kita ingin ada inilah dari Pak Yusril, karena persoalannya memang sangat diskriminatif. Sekarang jujur aja di daerah-daerah ini malah yang benar yang teriak seperti ini Pak, ini diteror oleh kepala-kepala daerah termasuk oleh kepala-kepala dinas. Banyak teman-teman kami, ketua-ketua kami diberhentikan karena apa? Teriak gitu. Keteriak untuk demi keadilan ini. Nah ini yang terjadi dan sangat merisau gitu teman-teman. Artinya keamanan dan kenyamanan mereka sekarang itu sangat luar biasa. Nggak usah cari terorisme Osama Bin Laden, di sekolah aja udah jadi teroris Pak. Ya maksud saya, tinggal bagaimana sekarang sesungguhnya kita ingin semua tenaga honor sama didorong di CPNS-kan itu melalui nominatif umur kritis dan masa kerja gitu. Nah kira-kira seperti itu Pak, prolog dari saya, mungkin nanti ada penambahan-penambahan. Terima kasih Pak Yusril. Iya Pak. Memang masalah ini kan secara hukum sudah kita coba berkali-kali. Memang posisi kita itu agak lemah karena itu memang dipermainkan oleh masa ini.
kecuali memang ada satu kemauan politik gitu, untuk melakukan pengangkatan terhadap seluruh gunung keluarga seperti yang dikatakan itu. Jadi tanpa kategori, tapi ya pemberitanya sampai sekarang ini nggak ada langkah apapun untuk menyelesaikan ini. Itu kadang-kadang menjadi titik kesulitan kami juga gitu untuk menyelesaikan. Tapi tidak apa-apa, kita terus saja perjuangkan. Kalau ada bahan baru, tolong kasih lagi, kita biar kita beri surat, kita bicarakan lagi ya, pada pemerintah, pada masalahnya. Sudah lama juga sih ini, hasilnya belum kelihatan, sedih juga. Izin Pak, jadi gini, sebetulnya kita sekarang dibentuk opininya oleh pemerintah seakan-akan kita memaksakan teman-teman harus jadi PNS. Saya tidak seperti itu sebetulnya, teman-teman tidak seperti itu. Kita ingin masuk database saja Pak. Ketika masuk database BKN, nanti sesuai dengan kebutuhan daerah, 300 misalnya Kota Bekasi, 300 Depok, 300 ini. Artinya mereka daftar tunggu juga nggak ada persoalan. Nah, ini yang sesungguhnya akhirnya dibentuk bahwa kita memaksakan kehendak. Katanya mau diangkat PNS semua. Jadi dibenturin seperti itu seakan-akan. Tapi kita mengerti tidak. Karena itu kan nanti bertahap gitu. Yeah. Mana sih Pak? Masa krisis itu yang terlama. Mungkin tambahan baru loh, bahan baru Prof, mungkin kemarin yang hasil dari profesor yang ke Jambi kemarin, yeah. Alhamdulillah Pak Gubernur Jambi itu Prof mau menemani kita ke Menpan. Tapi ketika Pak Gubernur jelaskan, Pak Menpan ini honorer saya yang SK-kan dari tahun 2005, database masuk, terus saya gaji dengan APBD, kenapa tidak diangkat? Tidak bisa Pak Gubernur, itu kesalahan masa lalu, tidak bisa. Terus kami juga protes Prof, masalah 19 orang yang sudah mereka PNS kan. Terus menterinya mengatakan bahwa itu bukan kebijakan saya. Nah begini saja Pak, Bapak kan pernah berjanji di DPR RI bahwa ketika saya protes, Bapak akan memberhentikan. Saya bilang, ini Pak Gubernur kami, Pak Gubernur Jambi, kalau memang artinya kami dinyatakan di luar instansi pemerintah, artinya 19 orang yang diangkat itu adalah di luar instansi pemerintah. Kami mohon dipecat Pak, seperti janji Bapak. Enggak, saya tarik lagi lah Pak, omongan saya katanya. Jadi Pak Gubernur, saya nggak bisa PNS-kan ini anak-anak ini katanya. Jadi kalian ikhlas saja. Jadi Pak, begini Pak, kalau dia semacam surat keputusan ini buat, mungkin kami akan melakukan PTUN. Tapi sekarang Pak, pernyataan lisan Pak. Itu yang membuat kami kebingungan menempuh jalur hukum di salah satu sisi itu. Kemudian kemarin ada juga Bidan PTT juga ikut demo, Prof. Karena ada dokter itu, Prof, walaupun dia dinas 2011, boleh jadi PNS. Sementara Bidan PTT, satpol PP yang dinas tahun 2006, tidak boleh menjadi PNS. Artinya begini, Prof, menurut kami, beberapa PP yang dihasilkan pemerintah, baik itu PP 48, 43, dan 56 itu adalah menyatakan bahwa honorer setelah 1 Januari itu haram. Artinya itu menciderai Undang-Undang nomor 43 tahun 99 tentang pengangkatan tenaga honorer, Prof. Jadi seakan-akan perlakuan diskriminatif itu yang kami rasa sangat memberatkan kami, Prof. Kalau ada bahan baru itu kita dikasih lagi, kita perjuangkan lagi gitu. Iya. Sudah cukup ya, Prof. Terima kasih banyak yang sudah datang ke kantor kami ini, kasihan juga. Kelihatannya panjang sekali jalannya menangani masalah ini, nggak selesai-selesai juga ya. Memang harus ada ini kemauan politik gitu ya dari presiden. Kemarin kita dengan ini Prof, dengan staf ahli DPR RI Komisi 2, ketika kita jabarkan ini, mengakui saya buka baju ini benar gitu. Ya. Terus Menpan 4 jam sama kita mengakui ini benar, tapi katanya kalau ini digugat, Anda menggugat 800.000 orang jadi PNS atau pada pihak PP 48. Saya bilang saya nggak gugat itu, saya ingin bagaimana ke depan, saya bilang. Di bentuk-bentuknya seperti itu. Ganggu yang sudah dianggap. Iya, dianggapnya seperti itu. Itu Prof, kira-kira mungkin nanti baik. Tinggal progresnya kita bagaimana lagi, tinggal tunggu informasi dari sini Prof. Baik, baik. Ya. Nanti si Bayu yang tolong tangan lagi. Baik. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Ada yang mau foto nih Prof? Ayo silahkan, foto. Ini siap dukung Prof untuk presiden ini ya? Siap. Fotonya mari, fotonya sama saya mari. Foto sekalian aja ya, jadi biar nggak terlalu lama kali. Iya, bagi dua kali aja. Iya, bagi dua kali. Bisa kok, satu kali jalan. Mana foto? Mari, BB-nya. Foto sini, fotonya. Sini. Selamat. Ya. Selamat. 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 Selamat.
satu berarti satu. Masuk Pak, gitu Pak. Ya masuk. Satu. Oh, satu. Dua. Dua, tiga. Iya. Satu. Gua nanti Facebook aja di Facebook. Satu, dua, tiga. Bang. Satu, dua, tiga. Ya. Ya.